Adik, rajinnya pagi-pagi kemas. Ke Mami suruh? Udah. Ya, Puan? Dek, Mami kan cakap bilik ni untuk Kak Fiza. Tapi katanya kenapa cik? Adik, tahu tak kenapa Mami kata ni bilik Kak Fiza? Sebab baby dia perlukan pengudaraan yang sehat. Kan dekat dengan air terjun ni, ha? Adik boleh tak dipindah sekejap bilik? Bagi ni untuk Kak Fiza. Kenapa tak boleh? Sebenarnya adik kan kerja kecil. Terus dia kecil, tak ada kerja kecil. Tengok dek, kalau Kak Fiza dek sangat sesuai bilik ni dek. Kau dengan dek, Ami bebel je Kak Fiza. Bukan selalu bersalin. Ami baru balik pada rumah hutan kan tengok Kak Fiza baring kat atas, memang Ami bising. Okey, tapi berapa hari? Tiga. Tiga hari bukan pantang namanya. Ani, ilah ilah dek habuk. Mereka kau. Katil baby kan elok dek, katil baby dekat sini. Oh, oh dia buat macam tu. Macam mana dek, buat dek? Oh, macam tu, canggih lah dek. Ha, kan senang letak baby macam ni kat Fiza. Tak nak masuk boleh. Dah ni pula jadi baby besar. Alah, terkanja-kanja. Dek, Amir dah sibuk dek. Jom dek, Amir nak mandikan baby. Dek, kan cakap tukang kat Fiza ya? Alah, tak. Adik sayang tak dengan Sulaiman? Iya. Kau jaga Sulaiman, kau jaga kucing. Kucing. Seronok tak adik pergi rumah anda balik? Iya. Apa yang seronok? Sebab dia letak bilik adik, lepas tu ada sebenarnya kucing. Lepas tu rumah bandar harap dia besar tapi tak seronok. Dik, seronok lagi rumah hutan. Dekat dengan sungai yang boleh kerja kat sini kan otak Ami jam. Jom kita tengok baby Sulaiman. Ni lagi eh. Sebelum ni, sebelum dia kahwin, katil ni, bilik ni memang jadi mangsa kebebelan saya. Ni semua binatang ni, sejak ada anak tahu pula orang bersih. Bersih pula biliknya. Kak, Mami percaya tak yang kita orang punya? Abang ambil untuk letak dari. Tahu pula ibu jimat. Ha, ni barang-barang IKEA. Apa yang ada je, sekarang tengok. Ha, dah pakai susu botol dah. Babynya, ni lah dia. Jom, nenek nak urut. Okey, jom kita turun bawah. Saya nak tunjukkan cara mengurut bayi yang saya amalkan, yang mungkin boleh di-sharekan kebaikannya kepada ibu-ibu muda. Dek, adik bawa majian tak? Tak. Dah. Cenang oi? Tak. Adik, adik pergi ambil dengan Kak Fiza cenang oi dengan marjan. Sekarang. Duduk, selimut tinggal sini. Selimut, tak boleh semua adik. Selimut ni jangan bagi kat baby tau. Sebab takut dah terkena-kena habuk. Oh, cok. Alah, siliannya. Okay. Adik standby kan Ami marjan. Buka tutup dia. Buka penutup dia. Lepas tu buka cenang oil tu penutup dia. Okay. Tak tepi. Penutup dia. Oh, wangi. Hanya gigit tu boleh. Oh, berpeluh-peluh budak ni. Tengok kesiannya lahai Sulaiman. Nampak tak kepala dia bengkak. Sangat besar. Ha. Ini sebenarnya kan, masa dia bersalin tu, sebab doktor kan induce. Bila doktor induce, dia bersalin terlampau awal. Jadi doktor tu lambat datang. Bila doktor tu lambat datang, nurse tu suruh tahan. Jadi bila dah sampai ke hari ni, baby ni masih tak hilang lagi bengkak dia. Dan bila bawa dekat doktor pakai kanak-kanak, dia cakap jangan ditekan atau dibuat apa-apa sebab ini berlakunya pendarahan dekat kepalanya ni. Jadi nampak tak benjol sian dia. Sebab bersalin terlampau awal kan, bila dia kepit, baby tu dia nak pusing nak keluar. Jadi benjol yang besar ni lah, tapi doktor cakap akan sembuh juga. Jadi nampak tak bersalin terlampau awal pun pada sepatutnya bila doktor tak datang lagi, tak bagus untuk bentuk kepala baby. So sebenarnya saya kecewa jugalah ni tengok benda ni. Sebelum saya urut, ini adalah minyak kelapa asli, minyak kelapa dara yang saya bakal pasarkan nanti. Tak ada jenama lagi kan, tapi saya memang memilih sangat sebelum buat satu-satu produk. Kita tak perlu banyak pun, kita hanya perlu sikit je minyak ni. Mari dek, saya sangat percaya kepada minyak ni. Sebab tu saya buat marjan, saya buat cenanga oil, sebab dari pemerhatian saya, baby pun ada stres dia, manusia pun memang ada stresnya. Dan bau-bauan ni akan menghidupkan mood yang sehat,
dan sangat baik untuk kulit sebenarnya. Sebab tu untuk mengelakkan masalah kulit. Sebab baby kan baru lahir dia sensitif kan. Jadi saya memang saya tak guna bedak lah. Saya tak nak kulit baby mengelupas. Okay. Ini adalah hari ke-13 Sulaiman. Umurnya dah 13 hari. Jadi apa saya nak sharekan kat sini adalah cara mengurut baby yang saya buat. Dalam pukul 9, pukul 10 ni sangat bagus sebenarnya untuk kita urut baby dekat luar, dekat dengan matahari. Selain maknya yang sihat, babynya pun ikut sihat. Dan bila kita menyusukan baby tu kan, kita dapat cahaya vitamin E yang sangat bagus untuk kulit, untuk kesihatan tulangnya. Beratlah pula adik ni. Okay, saya takut kekencingan saya, kita tutup dulu dia je. Tutup dulu. Dia tahu nenek dia nak urut dia. Sibuk dia. Ni adik, ada tahi baby kuning-kuning. Apa kebesaran? Jangan geli. Mami, tak suka lah. Macam tu lah, kau kecil dulu. Tak, ni tahi adik tau. Okay, jadi saya tak nak dia kencing. Saya akan ambil meniknya ni, saya tutup gini. Jadi, saya akan buat macam ni. Jadi menit ni tu saya tutup supaya dia tak kencingkan saya. Jangan kencingkan nenek dia ya. Okay. Saya dah start mengurut. First saya akan urut biasanya kaki dulu. Okay. Bayi baby ni ada yang dilahirkan tulang dia bengkok, ada yang lurus. Okay. Sebab tu kenapa saya cakap macam tu. Bengkok tu ini tak pengkok sangat. Ada yang sangat-sangat pengkok macam tu. Sebab tu masa kecil ni kan sangat elok kita mengurut dia. Kenapa urut daripada belakang dulu supaya dia tak terkejut sangat. Lembut saja. Tak perlu kuat-kuat sebab dia bukannya sakit urat pun. Pertamanya tujuannya ialah untuk minyak ni kena pada skin dan untuk rawatan pada kulit dia sebenarnya tujuan untuk meresapkan. Jadi kalau orang zaman-zaman dulu dia akan doakan untuk baby dia, lepas tu dia untuk bagus jalan. Nampak tak merah? Nampak. Geram sangat urut ni. Tengok dia dah start Sulaiman. Okay, orang yang tak pandai mengurut sebenarnya tak perlu mengurut macam kita rasa kita bidan tu. Dia hanya sekadar melayangkan minyak tu pada kulit, merangsang dia, dia punya kaki, perjalanan darah. Lagi satu kan sebenarnya baby ni kadang-kadang kita pegang dia salah urat. Bila anak tu demam panas ke apa semua. Sebab tu kalau orang Jawa dia sangat suka mengurut babynya. Macam ni je lah ha? Gitu. Tak susah pun. Dia sangat senang. Gitu je. Tak lama pun. Sekadar seakan-akan kita lotionkan baby kita. Okay. Okay. Semuanya kat atas. Lepas tu kita betulkan balik. Sekejap sangat. Nampak tak? Okay. Ini. Cuba nampak putih-putih ni. Apa kita nampak? Ini adalah sel kulit mati. Ataupun kalau baby nak mengelupas kulit dia, dia akan jadi putih-putih. Nampak tak ni? Oh dah. Jadi bila kita minyakkan dia, nanti dia tak mengelupas kulit dia. Dan saya akan buat macam ni kat belakang dia, supaya dia tak kuat menangis. Ini salah satu kelenjar dia kadang-kadang bekak. Tapi kita urut dengan perlahan, jangan kuat. Dan lagi satu ialah cara kita membersihkan baby ni supaya dia tak berkerak belakang telinga. Tujuannya ialah untuk supaya apa baby kita tu, telinga dia tak ada kerak hitam, bau kuning, bau busuk. Jadi nampak tak kita urut ni macam tu sambil membersihkan. Lepas tu cuping telinganya tu kita bersihkan gitu kan. Kita urut-urut, nampak tak? Gini. Jadi kan, bila kita urut belakang ni bagus sangat sebenarnya. Untuk supaya dia tak dapat sawan tangis. Gini. Ini katanya, dikatakan orang tua-tua dulu. Cepat bercakap, lepas tu mengeraskan tulang kepala dia. Okay. Susahnya nak urut. Memang rasa tekuk bagi orang yang tak biasa. Perlu ke buat urut hari-hari? Tak perlu pun. Sebenarnya mungkin seminggu sekali. Diam dia suka. Okay. Okay, lepas tu ni lahan sangat. Saya buat. Okay. Nampak tak ini? Nampak tak sel-sel kulit mati dia dah start keluar. Bila dia macam ni kulit dia jadi lembut, insyaAllah tak mengelupas kulit dia. Lepas tu saya dah ready dengan barut dia. Sekarang kita nak urut dada dia. Dekat dada dia,
kita kalau boleh dekat ni ha, sebab baby kan dia tak banyak aktif kan. Jadi dekat sini kadang-kadang berbau. Jadi kita lembut je kita. Ha, lembut je kita urut. Tak perlu kuat pun. Dan insyaAllah baby ni dia takkan melupas kulit dia kalau kita rajin letak minyak. Okay. Saya sangat puji ya cara orang Jawa menjaga babynya, sebab mereka sangat percaya kepada urutan. Apa yang saya sharekan ni sama ada kita nak pakai atau tak pakai terpulang. Tapi ini adalah perkongsian yang baik sahaja yang saya sampaikan. Kalau tak suka, tak payahlah ikut. Dan kita tak perlu nak bergaduh hanya kerana perkara baik yang disampaikan. Anak-anak muda zaman sekarang, dia tak percaya benda ni semua. Dekat jelah kangkang baby. Ha, InsyaAllah dia tak melecet. Okay. Anak lelaki ni, macam mana kita tak nak dia dapat hernia? Caranya memang dengan urutan. Mungkin dekat sini sensor, orang kita nak menghormati adat Melayu. Biasanya tak dibenarkan untuk tunjuk alat sulit walaupun baby. Jadi saya tak tunjukkan. Ada teknik rawatan untuk hernia, mengelakkan hernia baby. Kenapa saya kata nak mengelakkan baby kita supaya tak terkejut? Kadang-kadang bila terkejut kan selalu tergetang-getang. Jadi ini urutan ni bagus sebenarnya untuk mendekatkan kita pada baby dan juga untuk mengelakkan kulit dia daripada mengelupas. Sebenarnya minyak ni dia akan membuatkan rasa hangat pada baby. Tak perlu letak cenangan oil pun. Kecuali kalau kita tak urut, kita kena letak cenangan oil pada bahagian pusat dia, dekat tapak kaki semua. Sebabkan minyak ni kita urutkan dia akan jadi panas kan. Jadi saya tak letak minyak cenangan oil. Itu satu tip saya lah. Pertama jimat. Yang keduanya tak perlu membazir untuk benda yang kita tahu fungsi dia. Okay. Barut ni terlalu besar untuk dia. Jadi ini cara saya barutkan baby. Macam ni lah.